Wedul, lu kalau makan itu jangan pakai tangan kiri. Soalnya itu caranya setan. Oh, gitu ya, Bang. Iya, maaf. Ini cara makannya gimana ya? Woi, Sarimen. Woi, ada apa? Ini cara makannya gimana ini? Gitu aja bingung lu itu. Gini lu. Lu makan ininya dulu. Baru apemnya. Rasanya kok gini ya? Anjir. Pedes beneran, guys. Malam-malam emang paling mantap nyeruput kopi, men. Siapa lo? Pocong, Bang. Pocong kok mukanya putih lo? Ya suka-suka gue lah. Muka-muka gue lo yang ribet. Kurang ajar lo. Dasar pocong Suntoloyo. Beraninya lo ngatain gue Suntoloyo. Emang lo gak takut sama gue? Allah, takut apaan? Model kayak gini aja ditakutin. Pakai bangun lagi, lu tiduran aja di situ. Apa sih lu? Dari tadi mukulin gua. Suka-suka gua, tangan-tangan gua kok lu yang ribet. Mampus kau, kembung-kembung kau. Wih, ada mangsa nih. Duit, bagi duit. Duit, yang namanya duit. Apa sih, Bang? Gue lagi gak ada duit. Ayolah, jangan bohong kau itu. Lo itu ya, dibilangin gak percaya. Dasar semprol. Gua bilangin mak lu. Waduh, apa itu? Kayaknya pocong, Bang. Hah? Masa sih ada pocong jenggotan? Ya mungkin aja pocongnya tua bangka. Iya juga sih. Mana mukanya putih banget lagi. Seperti donat cepean. Bang, bawa apa ini? Gua ngompol. Tua bangka masih ada ngompol. Bang Sarimen, sebenarnya aku ini nggak ada apa jelek sih. Wah, kalau itu tergantung sudut pandangnya sih. Sudut pandang? Maksudnya gimana ya, Bang? Gini loh, coba kau pasang wajah kilaf kau itu. Nah, kalau dari sudut pandang ini, kau tuh jelek banget. Mana hidup lagi? Kalau gini, Bang. Nah, itu baru kelihatan ganteng. Weh, Sarimen. Dasar mata duitan kau itu. Dasar Suntoloyo kau ya. Woi, Mas Sarimen. Sentul keremin. Ada apa? Gue lagi jatuh cinta nih. Cie-cie. Cut. Emang bener kata Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Tapi inget, lu jangan goblok ya. Goblok gimana, men? Ya jangan sampai kebablasan. Apalagi bercocok tanam lu. Pacarannya sewajarnya aja. Woi, Bang Sarimen. Power Ranger. Ada apa? Gimana ya, Bang, caranya biar aku dikejar-kejar cewek? Oh, gampang itu. Pertama, kamu harus seperti ninja dulu. Gini tak, Bang. Ah, ya itu bagus. Yaudah sini kau. Aku bisikkan langkah selanjutnya. Udah sana kau. Oke, Bang. Jangan sampai salah ya. Hei, maling BH kau. Power Ranger.
muka jelek kok dibawa kemana-mana kau itu. Hei Syahrimin, jangan suka menghina lo itu. Biarin, emang muka lo jelek kok gak mau dikatain jelek. Semprol, ngaca dulu lo itu sebelum menghina. Heh, buat apa gua ngaca? Orang gua udah ganteng kok ngaca. Ganteng apaan? Lihat tuh muka lo, udah kosong, hidup lagi. Oh, ya lo itu yang jelek hidup, ngata-ngatain gua jelek. Buset, muka gua kok seperti siluman celeng gini. Mas Entol, kamu kenapa? Gue habis digebukin sama Syahrimin. Yaudah, biar aku atasin, Mas. Mas Entol, ini aku udah atasin. Oh, premium 250 251 Min, ngapain kamu itu? Woi, lagi olahraga lah, biar sehat dan kuat. Min, sorry Min, olahraga macam apa kau itu? Apaan sih kau, nyinyir aja kayak emak-emak. Cabut sana kau. Dasar kebanyakan micin lo itu. Woi, Syahrimin, anterin gue ke pasar dong. Ya udah, ayo. Jangan bang. Woi, Syahrimin, anterin gue ke pasar dong. Manmin, bapak lu Syahrimin, jalan kaki aja kau biar sehat. Semprol. Bang Syahrimin. Eh, gue mau minta solusi nih. Oh iya, silahkan. Mau minta solusi apa lo? Gimana ya bang caranya agar gue disukai sama cewek bule? Alah, gampang kalau masalah itu mah. Gampang gimana bang? Gini lo, cewek bule itu biasanya suka sama cowok yang hitam, soalnya eksotis. Oh, gitu ya. Oke oke, paham. Gimana bang? Udah eksotis belum? Wow, eksotis banget. Oke, gue tinggal ngecat dulu ya bang. Woi, Bang Syahrimin, ngapain kamu lari-lari? Iya nih, aku habis ketemu setan. Waduh, di mana bang? Di sana lo, di rumah angker itu lo. Lo, apa di belakangmu itu? Kamu setan ya? Iya om. Dasar setan lo. Ah, jadi setan gak ada harga dirinya gua. Udah, dasar setan. Permisi mas, mau nanya nih. Iya om, tanya apa? Ini loh mas, rumahnya Mas Entol Keremin di mana ya? Oh itu saya om. Ya udah mas, ini paketannya COD ya 100.000. Oh ya om, bentar ya, ambil uang dulu. Oke. Set, Mas Entol Keremin ini kok lama banget ya? Apa jangan-jangan ketiduran ya makhluk ini? Mas Entol, Mas, gimana sih Mas? Saya tungguin dari tadi gak keluar-keluar itu loh. Oh iya Om, saya tadi ketiduran. Maaf ya Om. Oh ya udah, gak apa-apa. Ini Om, saya udah terbiasa kok menghadapi makhluk seperti Anda. Woi, Bang Syahrimin. Loh, kenapa mukamu gosong itu? Aku habis dikeroyok nih. Wah, kasihan banget kau. Ya udah, bantuin gue balas dendam, Bang. Waduh, gimana ya? Emang yang ngeroyok kamu berapa orang? 2 orang, Bang. Waduh, gimana ya? Balas dendam itu tidak menyelesaikan masalah. Halaman, Syahrimin.
Bilang aja lu takut. Sontoloyo. Gua kok bau singkong bakar ya? Iya nih bang, mana baunya gurih banget lagi. Gue jadi lapar. Lo itu ya, makanan aja pikirannya. Gak tau gua lagi merinding apa. Alah bang, bang, bau singkong bakar aja takut lo itu. Hei, asal lo tahu ya, kata orang zaman dulu, kalau bau singkong bakar itu tandanya ada genderuwo. Ah, masa sih? Ya udah, ayo dicari kalau gitu. Hei Power Ranger, lo jangan sontoloyo ya. Ngapain kau nyari genderuwo itu? Ya mau minta singkong bakarnya bang. Goblok lo itu. Ya udah yuk, gua juga lapar ini. Loh bang, main nyelonong aja lo. Ayo lama bener lo itu. Iya bang. Lo cari situ. Ya. Halo Power Ranger, aku lagi di rumahmu nih. Ya, kamu keluar deh. Woi bang, ngapain lo di situ? Ayo masuk. Udah, nggak usah. Di sini aja adem. Oh, ya udah. Mau minum apa kamu bang? Udahlah, nggak usah repot-repot kau itu. Air putih aja sehat. Oke. Tunggu dulu. Jangan lupa makanannya ya. Makanan apa bang? Ya makanan yang sehat lah. Yang mengandung zat besi kayak apa gitu, biar sehat badan ini. Oh. Oke. Bang, ayo masuk. Ini makanannya. Dasar sontoloyo kau itu. Bang Syarimin ini gimana sih? Ini kayak mengandung zat besi.